Yuk kita intip jet tempur Turki yang bernama Hurjet. Jet tempur Hurjet merupakan pesawat tempur ringan buatan Turki yang dirancang sebagai jet latih tempur plus. Pesawat ini dilengkapi dengan mesin turbofan F404GE dan dilengkapi dengan kemampuan untuk membawa senjata dari berbagai jenis, termasuk rudal jarak pendek dan menengah, serta bom gelembung dan bom penangkis kawat bom. Hurjet dikembangkan oleh Turkish Aerospace Industries sebagai bagian dari upaya Turki untuk mengembangkan industri pertahanan nasional dan mengurangi ketergantungan negara pada pengadaan senjata dari luar negeri. Pesawat ini juga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pasar dunia untuk pesawat tempur ringan dengan harga yang lebih terjangkau. Hurjet melakukan penerbangan perdana pada tanggal 25 April 2023 dan diharapkan akan masuk ke dalam layanan militer pada tahun 2025. Berikut adalah 10 kehebatan jet tempur Hurjet. Welcome to my channel. Technology. Nomor 10. Kinerja luar biasa. Jet tempur Hurjet menawarkan kinerja luar biasa dengan mesin jet tingkat tinggi. Ditenagai oleh mesin turbojet yang kuat, Hurjet dapat mencapai kecepatan supersonik dan melakukan manuver tingkat tinggi dengan kecepatan dan ketepatan tinggi. Keunggulan kinerjanya memungkinkan Hurjet untuk menghadapi situasi pertempuran yang kompleks dan menjaga keunggulan dalam pertempuran udara. Nomor 9. Fleksibilitas multirole. Hurjet dirancang sebagai pesawat serbaguna yang dapat digunakan dalam berbagai peran, dari dukungan udara, serangan darat, hingga pelatihan penerbangan. Hurjet dapat beradaptasi dengan mudah dengan kebutuhan misi tempur yang berbeda. Keunggulan ini membuat Hurjet menjadi aset yang sangat berharga bagi Angkatan Udara dalam menjalankan berbagai misi dengan efektivitas maksimal. Nomor 8. Teknologi stealth. Hurjet menggunakan teknologi stealth untuk mengurangi tanda-tanda radar dan inframerah. Desain aerodinamis yang rumit, permukaan yang minim pantulan, dan penggunaan material komposit khusus meminimalkan kemampuan musuh untuk mendeteksi dan melacak Hurjet. Dengan kemampuan stealth ini, Hurjet dapat mendekati target dengan lebih rendah terdeteksi, meningkatkan kelangsungan hidup dan efektivitas dalam pertempuran. Nomor 7. Avionik canggih. Hurjet dilengkapi dengan sistem avionik terkini yang mencakup radar modern, sistem navigasi terintegrasi, dan komunikasi canggih. Sistem ini memungkinkan pilot untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan informasi secara real-time, meningkatkan kesadaran situasional dan kemampuan tempur. Dengan avionik canggih ini, Hurjet dapat beroperasi dengan tingkat keberhasilan yang tinggi di medan tempur yang dinamis. Nomor 6. Senjata modern. Hurjet memiliki kemampuan membawa berbagai senjata modern, termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom pandu presisi, dan meriam udara ke darat. Keberagaman senjata ini memungkinkan Hurjet untuk melibatkan dan menghancurkan target udara dan juga darat dengan efektivitas maksimal. Kemampuan ini menjadikan Hurjet sebagai pesawat tempur yang dapat diandalkan dalam mendukung operasi tempur. Nomor 5. Perlindungan dan penanggulangan ancaman. Hurjet dilengkapi dengan sistem perlindungan terintegrasi yang mencakup sistem pertahanan rudal dan ancaman elektronik. Sistem pertahanan rudal mampu mendeteksi, melacak, dan menghindari rudal yang mengancam. Sementara sistem penanggulangan ancaman elektronik dapat mengacaukan sistem radar dan komunikasi musuh, serta memberikan perlindungan tambahan terhadap ancaman elektronik. Nomor 4. Kemampuan serangan udara ke darat yang kuat.
Hurjet memiliki kemampuan serangan udara ke darat yang kuat dengan menggunakan senjata presisi seperti bom pandu dan rudal udara ke darat. Hurjet dapat menghancurkan target darat yang terpilih dengan akurasi tinggi. Dukungan udara ke darat yang efektif ini memungkinkan Hurjet untuk melakukan serangan terhadap posisi musuh, instalasi militer, atau target strategis lainnya, meningkatkan kemampuan Angkatan Udara Turki dalam mengamankan medan tempur. Nomor 3. Operasi dari kapal induk. Salah satu kehebatan Hurjet adalah kemampuannya untuk beroperasi dari kapal induk. Dengan melakukan lepas landas, Hurjet dapat ditempatkan di atas kapal induk dan digunakan dalam operasi militer laut. Ini memberikan fleksibilitas dan mobilitas yang lebih besar bagi Angkatan Udara Turki, memungkinkan mereka untuk mengintegrasikan kekuatan udara dengan kekuatan laut mereka dengan lebih efektif. Nomor 2. Kemampuan manuverabilitas tinggi. Hurjet dilengkapi dengan sistem kontrol penerbangan yang canggih, termasuk kemampuan vektor dorong terarah. Ini memungkinkan pesawat untuk melakukan manuver tingkat tinggi, seperti tikungan tajam, perubahan arah cepat, dan loncatan vertikal. Kemampuan manuverabilitas yang tinggi ini memungkinkan pilot untuk menghindari ancaman musuh, memperoleh posisi taktis yang menguntungkan, dan meningkatkan keberhasilan dalam pertempuran udara. Sebelum lanjut pada nomor 1, silakan subscribe, aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Nomor 1. Efisiensi biaya dan perawatan. Jet tempur Hurjet didesain dengan fokus pada efisiensi biaya dan perawatan. Dengan menggunakan teknologi terkini, material yang ringan namun kuat dan desain yang disederhanakan, Hurjet dapat mengurangi biaya operasional dan perawatan jangka panjang. Selain itu, sistem pemeliharaan yang terintegrasi dan mudah diakses memungkinkan perawatan rutin dan perbaikan cepat, sehingga mengurangi waktu darurat dan meningkatkan ketersediaan pesawat. Secara keseluruhan, jet tempur Hurjet memiliki kinerja luar biasa, fleksibilitas dalam berbagai peran, teknologi stealth untuk mengurangi deteksi avionik canggih, senjata modern, perlindungan, dan penanggulangan ancaman yang efektif, kemampuan serangan udara ke darat yang kuat, kemampuan operasi dari kapal induk, manuverabilitas tinggi, serta efisiensi biaya dan perawatan yang baik. Kehebatan-kehebatan ini menjadikan Hurjet sebagai pesawat tempur yang tangguh, andal, dan dapat diandalkan dalam pertempuran udara modern. Semoga informasi ini menghibur dan bermanfaat. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.